Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di channel kami, channel OC aja. Semoga para petani dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah. Dalam video kali ini kita akan bikin tutorial cara memupuk tanaman pohon pepaya California yang baru kita tanam atau pemupukan pertama, agar tumbuhnya nanti bagus, tidak mengecewakan seperti yang di depan kita. Ini baru berusia 25 hari sudah mulai pemupukan yang berlanjut ya, pemupukan berlanjut. Nah, ini kita akan memupuk pemupukan pertama tanaman pepaya California. Pemupukan pertama kali tanaman pepaya California. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya video ini terus berkembang yang lebih baik. Kita lihat tanaman pepaya yang sudah tumbuh subur, tumbuh sesuai harapan kita. Ini sekeliling sudah berusia 25 hari karena pohon pepaya membutuhkan nutrisi yang cukup agar tumbuhnya bagus, tidak mengecewakan. Oke guys, ini pohon pepaya yang sudah kita tanam 3 hari yang lalu. Nah, kita akan pupuk ya, pupuk pertama kali agar tanamannya nanti tumbuh sesuai harapan kita. Kita akan lakukan pemupukan pertama kali tanaman pepaya California. Ini sangat kerdil, kecil. Nah, kita akan memupuk pertama kali. Oke guys, dalam pemupukan pepaya California pertama kali kita memakai Posca. Ini ya. Ini kita memakai Posca. Pakai air biasa. Nah, ini kita dalam 1 liter air kita memakai 1 sendok makan, 1 sendok makan penuh. Nah, kita melakukan air 5 liter air dan Posca 5 sendok makan penuh. Nah, kita kira-kira. Oke. Nah, kita larutkan lalu kita campur di sini. Nah, biarkan melarut ya sebentar. Nah, kalau sudah larut baru kita siramkan di sekeliling pohon pepaya California agar tumbuh bagus. Oke guys, setelah Posca sudah larut seperti ini, baru kita tuangkan satu ukurannya satu minuman cup. Dalam satu pohon kita tuangkan satu minuman cup ya. Nah, di sekeliling. Nah, seperti ini. Ini karena pemupukan pertama butuh nutrisi, jangan terlalu banyak pupuk dulu. Satu cup ini cukup untuk 3 hari sekali agar tanamannya itu nanti tumbuh subur. Nah, kalau kebanyakan pupuk nanti pohon pepayanya akan stres. Cukup satu minuman cup ya, yang kecil. Oke, demikianlah video dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.